karena diberikan lagi persyaratan yang menurut pemahaman ini laki-laki pelaku ini tidak bisa lagi dia dipenuhi sehingga dia melakukan penikaman, dan korban sempat dibawa lari ke puskesmas Bulukumba dan meninggal. Meninggal dunia. Tidak berhenti sampai di situ. Anak daripada perempuan ini, calon istri ini, juga sempat diburu, namun dia menyelamatkan diri. Nah, lalu dia amarahnya dia tidak bisa tahan, dia cari lagi perempuan atas nama Hadra binti Saide, yang dipahami oleh pelaku ini bahwa ialah yang memprovokasi calon istrinya ini, sehingga dia memberikan lagi saran dan pertimbangan untuk turun di Makassar. Nah, sehingga dia juga menjadi target, dan kemudian dia datang di rumahnya, masuk, kemudian dia pas dibuka pintu, dia melakukan penikaman, dan sampai saat ini korban masih dirawat di rumah sakit. Medcom.id, a part of Media Group Network.